Welcome on board. Hai, welcome on board. Hai, welcome on board. Selamat datang. So before we begin this flight report, I just want to say that if you are not following me on Instagram, and definitely go check me out, live stream, DM, reach out to me, whatever you want to put my Instagram at imrofi_. So I'm looking forward to connecting with more you guys there. Make sure you subscribe here on YouTube and turn on the notification so you don't miss any videos. Hi, welcome on board. Bye bye. Hello, good morning guys. Sekarang masih jam 7, jam 8 di Kuala Lumpur. Hari ini gue bakal terbang dari Subang Airport, itu kayak bandara kedua Malaysia, ke Johor Bahru. Nah, berhubung ini gue agak mepet datangnya karena tadi banyak banget dramanya, jadi gue bakal nge-vlog sekarang sekaligus semuanya aja. Jadi mungkin nanti nyampe gue cuma nunjukin ruang tunggu sama ruang tunggu sama apa sih, sama boarding pesawatnya gimana, karena kayak bakal buru-buru banget. Yaudah deh, langsung aja kita ke Aircraft Fact. Okay guys, Aircraft Fact kali ini pesawat yang akan gue naikin yaitu ATR-72 seri 500 Firefly. Pesawat ini memiliki jumlah penumpang sekitar 72 orang dengan konfigurasi 22, dan memiliki ruang kaki berkisar antara 28 sampai 30. Firefly ini guys merupakan pesawat airline regional yang ada di Malaysia selain Malindo Air yang menggunakan ATR. Mungkin sekian untuk Aircraft Fact kali ini. Mari kita lanjut video berikutnya, oke? Mungkin sebagian dari kalian belum pernah mendengar tentang maskapai Firefly ini. Firefly merupakan maskapai subsidiary dari Malaysia Airlines. Armadanya terdiri dari 12 ATR-72 seri 500. Maskapai ini melayani rute komuter domestik seperti Johor Bahru, Penang, dan masih banyak lagi, serta rute internasional ke Banda Aceh dan Singapura. Maskapai ini mengusung medium service, di mana tiket kalian sudah include dengan in-flight meal dan bagasi. Pusat operasinya berada di Bandara Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Ya, bisa dibilang kalau bandara ini sih mirip seperti Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Maskapai yang beroperasi pun hanya dua, yaitu Malindo ATR dan Firefly. Apa sih? Udah gak apa-apa, naik ini juga gak apa-apa. Tuh, taruh. Oke guys, untuk legroom di dalam pesawat ini sih tergolong cukup besar ya dibandingkan dengan pesawat sekelas ATR lainnya. Dan tentunya sih akan menambah kenyamanan penumpang ya. Seat pocket content yang tersedia dalam penerbangan ini ada safety card, in-flight magazine, dan katalog sales on board. Gue rasa cukup sih untuk mengusir kebosanan kalian di penerbangan 50 menit ini. Oke guys, jadi alhamdulillah gue nyampe ke dalam pesawat Firefly. Padahal tadi kata gue, ustaz gue, alhamdulillah gue beruntung banget hari ini.
masih ngandak dan ternyata pesannya pun juga delay. Tadi baru boarding sekitar jam 8, jadi jam 7.40 jadwal. Dan I hope it will be a good flight. Okay. Whenever you are seated, you may use electronic devices and mobile phone that have been self-armed. Our complimentary refreshment will be carried out shortly. Thank you. Untuk lavatory sih standar, seperti pesawat lainnya. Tapi yang gue suka adalah, walaupun ini penerbangan komuter, Firefly tetap menyediakan sabun dan parfum di lavatorinya. Firefly adalah medium service, harga tiket yang dibayarkan sudah include dengan in-flight meal, berupa snack. Di penerbangan ini, ditawarkan pilihan antara curry wrap dan kacang. Untuk minumannya, tersedia jus mangga dan susu kedelai. Oke guys, tadi kan kalian udah melihat gimana interior cabin dari pesawat ATR-72 seri 500 Firefly. Kebetulan pesawat yang gue naikin ini umurnya 9 tahun. Dan jujur kabinnya tuh terawat banget. Yang gue suka dari Firefly ini adalah walaupun ini penerbangan komuter dengan rata-rata rute sekitar 40 menit sampai 1 jam, kita tetap dapat snack. Mungkin snacknya tuh lebih kayak penerbangan domestiknya Eropa. Ini dapat tadi kan dapat pastel sama kacang sama minum. Terus yang paling gue suka dari Firefly ini adalah
Makasih ya. Sampai jumpa. Guys, thank you for watching my video. If you like it, don't forget to like, comment, and subscribe down below. You can also support me on Patreon. Just click link in the description box below. Okay, see you another video, guys. Bye bye.